Hingga saat ini, kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara masih dikepung oleh tentara Israel. Bahkan mereka juga mengerahkan tank-tank untuk membantu operasi melawan Hamas. Namun, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam tak tinggal diam melihat pemandangan tersebut. Anggota Hamas juga bergerak untuk menghancurkan tank-tank Israel yang menyusup. Alhasil beberapa tank Israel meledak saat tengah melintas di kompleks Al-Shifa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.